Berikut hasil pertandingan final Thailand Open hari ke-6 Minggu 19 Mei 2024 serta daftar turnamen berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil final Thailand Open hari ke-6 Minggu 19 Mei 2024. Partai final pertama sektor ganda putra ranking 3 dunia asal India, Satwik Sirat, Ranki Reddy, dan Sirak Seti berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 29 dunia asal Cina, Chen Boyang dan Liu Yi dengan skor 21-15 dan 21-15. Jadwal partai final kedua sektor tunggal putri ranking 7 dunia asal Cina, Han Yue akan menghadapi ranking 16 dunia asal Thailand, Supanida Katetong. Head to head pertemuan satu sama. Jadwal partai final ketiga sektor tunggal putra ranking 27 dunia asal Hong Kong, Eng Kalong Angus akan menghadapi ranking 10 dunia asal Malaysia, Li Zijia. Head to head pertemuan 4-3 untuk keunggulan Kalong Angus. Jadwal partai final keempat sektor ganda putri ranking 18 dunia asal Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi ranking 10 dunia asal Thailand, Jongkolpan Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjai. Head to head pertemuan 0-2 untuk keunggulan Jongkolpan Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjai. Jadwal partai final kelima sektor ganda campuran ranking 6 dunia asal Thailand, Dek Capol Puavaranukro dan Sapsire Teretanachai akan menghadapi wakil Cina Guo Xinhua dan Chen Fanghui. Head to head pertemuan 0-0. Daftar turnamen bulu tangkis berikutnya bulan Mei dan Juni. Malaysia Master 21-26 Mei Super 500, Singapura Open 28 Mei-2 Juni Super 750, Indonesia Open 4-9 Juni Super 1000, Australia Open 11-16 Juni Super 500, Kaohsiung Master 18-23 Juni Super 100, dan US Open 25-30 Juni Super 300. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Toyota Thailand Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.